Berikut ini cara untuk membuat folder di iPhone. Jadi untuk kalian pengguna iPhone langsung saja berikut ini. iPhone ini sangat berbeda untuk penggunaan folder karena ada dua tempat. Pertama lewat foto ini kita bisa membuat folder berupa album. Jadi caranya dari perpustakaan pilih album. Nah, di sudut kiri atas itu ada icon plus, silakan dipilih mau album baru ataupun folder baru. Kalau album misalnya seperti ini, tulis nama albumnya. Kemudian pilih simpan. Nah, masukkan foto ke dalam folder ataupun video. Jadi selesai. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian bisa juga folder, misalnya pilih simpan. Nah, seperti itu. Folder itu seperti ini. Anda dapat mengambil foto dan video dengan kamera atau menyelaraskan foto dan video ke iPhone dengan Finder. Dari sini juga bisa dari file manager-nya, yang ini, file. Nah, ini kita bisa melihat di iCloud ataupun di penyimpanannya. Kalau di iCloud ini bisa juga tambahkan folder baru di sini. Kalau di penyimpanan internalnya bisa di iPhone saya. Nah, di sini bisa kalian lihat icon 3 titik pilih folder baru. Misalnya film. Pilih down. Nah, ini sudah jadi folder. Nanti di dalam folder ini juga bisa ditambahkan folder lagi. Jadi seperti itu. Untuk menghapusnya seperti biasa tekan lama, nanti ada opsi hapus di bawah. Itu saja, semoga bermanfaat.